Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan kami di channel Rafdel. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana cara kita membuat sudut 45 derajat. Ya, bagaimana kita memotong sudut 45 derajat dengan gerenda tangan. Ya, cara memotong pipa untuk sudut 45 derajat dengan gerenda. Ya, itu teman-teman, kita harus mengukur terlebih dahulu diameter pipanya. Kita ukur diameter pipanya. Misalnya pipa ini 1,8 mm ya. Misalnya ini pipa 1,8 mm. Ya. Jadi kita ukur ke sini 8,8 mm. Ya. Misalnya ini 8,8 mm. Nggak nampak ini. Maaf, teman-teman, ini mungkin spidolnya. Ya. Pokoknya untuk caranya, untuk cara mudahnya, yaitu kita ukur diameternya, ya, kita ukur diameternya. Terus kita ukur begini, ya, paham teman-teman? Bila nggak paham bisa komen di bawah. Ini kebetulan ini pipa 1,8 mm. Kalau misalnya ini pipa 1 inci, jadi kalau diameternya 1 inci, terus kita ukur begini, harus 1 inci juga teman-teman. Ya. Kita coba dulu yang pipa 1,8 teman-teman ya. Caranya seperti yang saya katakan tadi. Misalnya diameter ini 1,8 mili. Jadi terus kita ukur begini 1,8. Ya. Nampak teman-teman? 1,8. Ya. Terus kita tarik begini. Nampak ya? Untuk cara membuat sudut 45 derajat. Terus kita potong. Thank you.
itu membuat sudut 45 derajat ya. Kita buat yang satu lagi teman-teman ya. Oke teman-teman, ini sudah siap, kita potong, kita coba ya, tes dulu ini. Kita tes. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Tes lagi. Nah. Oke. Kalau ada yang kurang jelas, bisa komen di bawah, teman-teman ya. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa teman-teman share ke teman-teman yang lain. Oke. Sampai di sini teman-teman udah paham. Ini teman-teman khusus bagi pemula yang belum tahu cara memotong pipa besi sudut 45 derajat ya. Inilah hasilnya. Oke. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Kalau ada kesempatan kita berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.